Kita kahwin ramai sikit ustaz. Orang perempuan sekarang ramai yang kerja kerajaan yang tak kahwin. Kita kahwin je dengan dia orang, dia pergi kerja, gaji dia, dia sara kita. Aloh. Oh, kalau macam tu nanya jadi perempuan, saya tak bagi anak saya kahwin dengan lelaki macam tu, walaupun isteri pertama. Kenapa sahabat-sahabat? Bukan begitu cara hidup agama yang agama ajar. Perkara yang keempat sahabat-sahabat, malam tu baginda SAW diberikan buruk. Seperti yang saya sebut tadilah, bahawa Allah Ta'ala mempunyai kuasa untuk bawa Nabi sekelip mata. Seperti mana kita tengok filem Star Trek tu kan, dia pancar laser ke apa benda, orang tu klik sejak terus sampai. Malah kita tengok cerita yang lain-lain tu, nama apa, Hawk ke apa benda, yang jumper, orang tu boleh lompat terus sampai ke kutub utara. Lompat Allah boleh buat je. Kalau manusia boleh guna beberapa manipulasi terhadap alam, boleh lompat begitu jauh, maka mustahil Allah Ta'ala tak boleh buat. Allah boleh buat. Tapi kenapa Allah mahu juga buruk? Maka sebahagian ulama mengatakan buruk itu bermaksud kita perlu bekal. Kita tak boleh menuju pada Allah dengan kita kata, Allah Ta'ala jaga kita. Intang surullah yang surukum wa yuthabbit akdamakum. Kita duduk masjid, kita tak secara lah kat dunia ni, nanti kita lapar, Allah akan datangkan makanan golek-golek mari kat kita. Tak ada sahabat-sahabat. Dia tidak begitu. Dia tidak begitu. Minta maaf lah. Saya banyak jumpa dengan beberapa institusi agama yang kadang-kadang kita tanya pada dia apa perancangan untuk membiayai institusi ni. Dia kata Allah hantar rezeki. Saya masih ingat ya, masa saya kecil-kecil dulu belajar di sekolah agama yang tidak cukup prasarana. Jadi kami petang pagi belajar, petangnya suruh buat sekolah, buat itu, buat ini. Jadi mujurlah pada ketika itu akta pendidikannya tak lengkap lagi. Jadi tak bolehlah saman sekolah tu. Sekarang kalau ada lagi sekolah macam tu, saya rasa parent mesti saman sekolah tu. Sebab budak pergi ke sekolah nak belajar, bukan nak buat sekolah ya. Jadi bermaksud apa yang kita nak menuju pada Allah, kita kena ada bekal. Sahabat-sahabat boleh rujuk kepada satu buku yang ditulis oleh Sheikh Zarruq. Dalam bukunya bertajuk Qawaidut Tasawuf, di mana Syekh Zarruq ada mengatakan, jika seseorang itu ingin menyerahkan dirinya 100% kepada Allah ataupun dipanggil tajrid, melupakan dunia, maka dia mesti memenuhi 4 perkara. Jika 4 perkara ini tidak dipenuhinya, maka apa yang dia lakukan itu adalah dosa kerana membawa fitnah kepada agama. Okey, apa 4 perkara tersebut? Pertama sekali, dia mesti latih dirinya untuk hidup dengan seminimum mungkin. Macam kita tengok ya, ada orang kata Nabi Muhammad pun tak kerja, tak apalah, dia untuk Allah ya. Ya betul sahabat-sahabat. Nabi Muhammad dia hidup untuk Allah, jadi dia tak kerja. Saya boleh terima kenyataan tu. Tapi cuba nak tengok bagaimana Nabi Muhammad hidup. Simple sangat. Makan buah kurma, minum air kosong. Jadi kalau kita boleh hidup dengan makan buah kurma dengan minum air kosong, kalau kat kampung kita sekarang ni seolah-olah makan nasi dengan teo je lah. Lauk dan kuahnya semua teo, bubuh dalam tu makan, boleh ke? Kalau sahabat-sahabat boleh hidup macam tu, tak apa sahabat-sahabat duduk masjid. Duduk masjid, tumpu pada Allah. Tapi kalau kita nak makan nasi biryani, gam lah, bukhara lah, kebab lagi, yang tu kena kerja sahabat-sahabat. Tak ada masalah kita nak ibadat sepanjang masa. Cuba tengok Abu Hurairah. Dia tak kerja, dia duk follow Nabi je. Boleh betul? Saya tak nafi. Tapi saya nak tanya sahabat-sahabat, Abu Hurairah kahwin ke masa dia duduk follow Nabi? Dia tak kahwin. Ini kita ada koleksi isteri, tapi suruh isteri yang kerja buat nasi buku. Kita duduk masjid. Mana betul macam tu? Malah ada kawan-kawan saya selalu ajak saya, dia kata, "Ustaz, kita kahwin ramai sikit ustaz. Orang perempuan sekarang ramai yang kerja kerajaan yang tak kahwin. Kita kahwin je dengan dia orang, dia pergi kerja, gaji dia, dia sara kita." Aloh. Oh, kalau macam tu nanya jadi perempuan, saya tak bagi anak saya kahwin dengan lelaki macam tu, walaupun isteri pertama. Kenapa sahabat-sahabat? Bukan begitu cara hidup agama yang agama ajar. Jadi Syekh Zarruq kata, kalau kamu nak melupakan dunia kerana nak duduk dengan Allah, boleh. Tapi pertama sekali, boleh tak kamu hidup dengan paras paling minimum?
Jadi baginda SAW kita menunjuk pada kita, dia hidup dengan air putih dan buah tamar. Ini seperti mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kata Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ishu ala aswadain. Nabi itu dan keluarganya hidup dengan dua benda hitam. Dua benda hitam tu bermaksud air kosong dengan buah tamar. Tak teringat pun dia nak makan bukhara, tak teringin pun nak makan nasi beriak, tak ada dalam kepala dia. Boleh susu pun dia bagi dengan orang dah. Kita susu tu buang saja-saja. Jadi syarat pertama, hidup dengan minimum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menanggung beban. Maksudnya, kalau kita nak duduk dengan Allah, kita tak nak kerja, kita nak menuju pada Allah 100%, bolehlah. Tapi janganlah kahwin. Ini ada bini 3, ada 2 bini, anak ada 14, lepas tu semua suruh keruh orang lain kerja untuk kita. Itu bukan agama yang suruh. Dah kita ada beban beban keluarga, kena kerjalah. Kena cari nafkah, kena sediakan tempat tinggal untuk anak isteri. Itu baru betul yang. Tapi kalau kita dah pencen tua, isteri kita dah mati awal, anak-anak kita pula besar, dan kita tinggal seorang kat rumah, itu okey lah. Tak apalah, kita dah ada pencen bini lagi. Lepas tu, janganlah menggatai nak kahwin dengan bini lain pula. Duduk dengan Allah lah pula. Ini tak kahwin pula dengan perempuan Indon ke perempuan Filipin pula. Bolehlah pula umur 67 tu masih duk hantar anak pergi tadika lagi. Letih lah. Jadi bermaksud, itu sebab yang kedua ataupun asas yang kedua. Asas yang ketiga, kita mesti mempunyai ilmu yang cukup untuk kita menghadapi apa yang sedang kita lalui dengan Allah. Ilmu tasawufnya, ilmu itu dan ilmu ini. Maka tak boleh kita bawa Quran, bawa tasbih besar-besar, apa panggil, bering kereta kebal tu, kita pun duduk berzikir. Tak boleh, kena belajar ilmu dulu, apa yang perlu. Dan yang keempatnya, janganlah apa yang kita buat itu menimbulkan fitnah. Saya nak sebut sini tuan-tuan. Sebab apa saya nak sebut di sini? Sebabnya kadang-kadang orang yang duduk masjid lama-lama ni, kadang-kadang dia boleh menimbulkan fitnah. Misalnya lah ya, orang lelaki. Orang lelaki ni dia tidak monopos ya tuan-tuan. Orang perempuan dia monopos, orang lelaki dia tidak monopos. Walaupun dia umur 60 tahun, lepas sebulan, dia punya senapan tu dia nak tembok. Jadi kalau dia duduk masjid, dia tak ada isteri dan sebagainya, senapan dia duduk ngak-ngak-ngak begitu, takut berlaku fitnah lain. Itu yang berlaku kepada padri di gereja, itu yang berlaku kepada agama-agama lain apabila mereka mengharamkan diri mereka daripada kononnya nak menyucikan diri, akhirnya mereka terlibat dengan liwat. Mereka terlibat dengan zina, mereka terlibat. Jadi oleh kerana itu, kita jangan berkelakuan menyebabkan kita itu menimbulkan fitnah. Saya tidak mahu menyebut gerakan apa benda, tapi saya ada pengalaman lah ya, tentang masa belajar dulu, kita belajar pondok, kita duduk. Jadi kadang-kadang oleh kerana mereka ni lama sangat duduk masjid berbulan-bulan, jadi bila keinginan seksual tu ada, dia lempiaskannya pada benda-benda yang tak sepatut. Sedangkan bini ada kat rumah. Jadi oleh kerana itu, kita perlu melengkapkan diri kita untuk menuju pada Allah tadi. Kira-kira apa yang kita buat itu tidak menimbulkan fitnah kepada agama. Sebab agama kita ini adalah agama yang benar, datang daripada Allah, dan Allah mahu kita pergi kepadanya dalam keadaan kita suci tadi. Jadi itu yang keempat ialah bekal.